Pilihan menu berbuka puasa banyak jenis dan macamnya. Ya, menyantap daging steak tentu bisa menjadi salah satu alternatif. Apalagi jika steak yang dihidangkan berukuran jumbo seberat 1 kg. Daging jumbo yang digunakan di sini adalah T-bone yang merupakan gabungan khas luar dan dalam. Daging utuh seberat 1 kg biasa dimarinasi dengan racikan rempah yang diantaranya terdiri dari garlic powder, paprika powder, dan cinnamon. Setelah bumbu merata, T-bone lalu dimasukkan ke dalam plastik yang divakum untuk dimasukkan ke chiller selama 14 hari agar daging empuk. Setelah 2 minggu lamanya, daging baru bisa dimasak. Namun sebelumnya diberi bumbu lada dan garam. Daging lalu dipanggang hingga seluruh bagiannya matang. Daging steak lalu disajikan bersama tomat dan bawang putih di atasnya. Sementara saat disajikan, steak jumbo ini ditemani sayuran, kentang, dan siraman garlic sauce. Ya, hari kenapa tertarik beli porter? Soalnya udah memang udah beberapa kali dengar sih kalau porter di sini tuh enak. Jadi yang mau nyobain sih, kebetulan lagi mau ada makan-makan juga di rumah. Jadi saya order porter house-nya. Menurut praciknya, steak jumbo ini biasa disebut dengan daging porter house karena ukurannya yang jumbo. Ini 1 kilo, jadi bisa dinikmati bareng-bareng. Kita sajiin di satu tempat besar, beserta side-nya semua tuh. Jadi nanti bisa dinikmati bareng-bareng sama-sama. Biasanya sih normalnya bisa 3-4 orang. Seporsi steak ini bisa dinikmati untuk 3-4 orang. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.